Sudah bersiap, fokus dia. Angkat bola kali dan kita lihat. Sundulan. Oh! Nicky Pers. Peluang pertama dari Persib Bandung yang mengenai mistar gawang. Sebuah pelanggaran dari Kosel Alberto. Umpan jauh lagi kali ini. Oh, tidak offside. Berbahaya kali kita lihat. Berbahaya kita lihat. Sika. Kita lihat satu kesalahan dari Ega Rizky ketika melakukan clearance. Bola justru jatuh di kaki Levi Madinda. Ada wasit Heru Nur Cahyono sudah tiup kick off bagian kedua. Pemirsa, kita lihat Buyung Ismu kuasai bola tadi, back pass pada Hasim Kipu. Mike kirimkan umpan, sundulan kali ini. Oh, masih melebar. Perlahan membangun serangan tadi. Kita lihat berbahaya. Oh, tendangan keras masuk kali ini. Murillo tidak terkawal tadi, pemirsa. Ya, tidak terkawal. 1-1. Tendangan dari Murillo mampu menyamakan kedudukan. Nanti juga kita akan cek rentangan ulang apakah dalam posisi offside atau tidak setelah sebelumnya tusukan yang dilakukan oleh Mike Ott. Dan tendangan keras Mike Ott memantul langsung ke arah Murillo. Oh, iya. Cek lagi nih berkali-kali apakah offside. Mike Ott melakukan pergerakan cepat. Ada counter attack dari Barito. Dia shooting, tapi tampaknya terkena Rachmat Irianto. Namun di sana ada Murillo yang free. Iya, memang sentuhannya dari Rachmat ya. Iya, dari Rachmat ke Murillo. Dan kita lihat Murillo yang free tadi bisa melakukan eksekusi yang sempurna. Kita lihat cepat berikan bola pada Nicky Pers. Dan selesai sudah pertandingan, pemirsa. Di mana setelah Persib Bandung unggul 1-0 di babak yang pertama tadi, di babak yang kedua, Barito Putra berhasil menyamakan kedudukan melalui Murillo sehingga skor akhir adalah 1-1.